Selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan kali ini Cikgu berada di pantai Port Dickson, tapi yang lain sikit lah. Berbeza yang selalu Cikgu pergi tu lain sikit. Kali ini nak ubah angin sikit. Dan disebabkan dalam tajuk bab 2, tingkatan 3, tajuk ini adalah tajuk bentuk piawai. Dan tajuk ini sebenarnya terbahagi pada dua bahagian. Satu bahagian angka bererti, satu lagi bahagian bentuk piawai. Dan tajuk ni sebenarnya tak adalah begitu susah nak faham berbanding dengan bab 1 tingkatan 3. Jadi cikgu ingat nak ajar santai, cikgu rakam video. Cikgu ajar kelas untuk video kali ni khas dekat tepi pantai. Okey, jom kita tengok video yang ni pula. Alright, jap cikgu setting video tepi pantai. Baiklah, dalam bab ini kita berada dalam bentuk piawai bab 2. Sebenarnya terbahagi kepada dua subtopik, iaitu bentuk piawai dan satu angka bererti. Jadi dalam video ini saya nak fokus khas kepada tajuk angka bererti. Jadi dalam tajuk angka bererti ni dia ada peraturan-peraturan tertentu. Apakah peraturannya? Jom kita tengok. Jadi kita boleh kira bilangan angka bererti dalam satu set nombor. Jadi bilangan angka bererti ni kita boleh kira atau hitung bermula daripada satu digit bukan sifar, yang maksudnya nombor 1, 2, 3, 4, 5 yang bukan kosong, bukan sifar, daripada nombor kiri ke nombor kanan. Tak faham? Tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Okey. Dan dia ada peraturan-peraturan di mana peraturan tu melibatkan proses pembundaran yang mana yang kamu belajar waktu kamu darjah 6. Dan ini adalah pembundaran suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi. Okey, apakah peraturannya? Peraturan yang pertama, okey, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Maksudnya, saya pakai pen merah saya pakai pen merah senang saya nak faham. Maksudnya, nombor apa saja nombor lah. Bukan nombor kosong. Bukan nombor sifar. 17.6. Ini tak ada sifar kan dalam dia. Maka dia adalah angka bererti. Ataupun 5882. Ini pun angka bererti. Ataupun 27.64. Contoh kan. Ini pun angka bererti. Yang mana semua digit ini bukan sifar. Tak ada nombor kosong pun dalam ni kan. Maka dia adalah nombor angka bererti. Syarat yang kedua pula adalah kosong di antara digit-digit bukan sifar ialah angka bererti. Maksudnya kalau ada set nombor, contoh kat sini 6 perpuluhan, atau tiba ada kosong tengah-tengah atau sifar tengah-tengah. Ini kita kategorikan ketiga-tiga ni sebagai angka bererti. Ataupun 4702. Okey. Kosong yang tengah-tengah ni ataupun sifar yang tengah-tengah ni, dia adalah angka bererti. Dia duduk di tengah-tengah digit bukan sifar. Kosong di antara digit-digit bukan sifar. Tengah-tengah ni. Maka dia dikategorikan bawah angka bererti. Okey, semua digit bukan sifar angka bererti. Nombor kosong yang duduk tengah-tengah antara digit itu pun angka bererti. Okey. Syarat yang seterusnya. Boy, banyaknya syaratnya. Dalam satu nombor perpuluhan, okey, kalau kamu jumpa nombor kosong ataupun sifar selepas digit bukan sifar, maka itu angka bererti. Maksudnya contohnya kita jumpa 8.0. Jadi kosong ni kira sebagai angka bererti. Ini kira angka bererti. Ataupun 21.07. Dia selepas perpuluhan. Maka ini consider sebagai angka bererti. Ataupun 15.00. Okey, yang ni pun dikategorikan sebagai angka bererti. Yang mana yang kosong ni? Angka bererti. 15 ni dah confirm angka bererti sebab dia dah cakap kan semua digit bukan kosong memang angka bererti. Jadi nombor yang bukan kosong ni tak ada masalah. Nombor kosong yang selepas perpuluhan ni, dia consider sebagai angka bererti. Nombor kosong ataupun sifar yang duduk di tengah-tengah nombor begini pun dia kategorikan sebagai angka bererti. Habis apa yang bukan angka bererti? Yang bukan angka bererti adalah macam nombor D ni. Satu nombor perpuluhan yang kurang daripada satu
Kosong sebelum digit bukan sifar yang pertama adalah bukan angka bererti. Tak faham? Okey, contohnya kita ada nombor sifar perpuluhan sifar 2. Maka 2 ni kosong dengan kosong ni kat depan ni sifar poin sifar ni dia bukan angka bererti bukan angka bererti. Ha macam ni. Contoh lain, kita ada sifar perpuluhan sifar 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 4 7. 7. Sebut 4 tulis 7 lagi 7. Okey, yang ni tengok yang 3 depan ni yang 4 kosong depan ni bukan angka bererti. Ataupun 0.000048 sifar. Yang 4 sifar kat depan ni bukan angka bererti, angka bererti. Yang ni angka bererti. Ha, kenapa dia adalah sifar selepas digit bukan sifar angka bererti. Dia kat sini, kat belakang ni kan. Ha, dia kat belakang macam ni. Ha, maka dia angka bererti. Maka ini bukan angka bererti dua sifar ni. Ini bukan angka bererti. Yang ni pun bukan angka bererti. Tapi sifar belakang ni angka bererti. Jadi berapa banyak angka bererti? Jadi kesimpulannya, yang ni berapa angka bererti kamu? 1, 2, 3. Jadi ini semua angka bererti lah. 3 angka bererti. Oh, saya buat macam ni. Yang ni berapa angka bererti? 4 angka bererti. Ha. Yang ni berapa? 4 angka bererti. Yang ni berapa angka bererti? Yang ni 3 angka bererti. Yang ni 4 angka bererti. Ha, yang ni? Yang ni berapa angka bererti? Yang ni 1 2 sebab sifar ni dia kategorikan sebagai angka bererti sebab dia selepas nombor bukan sifar kan? Jadi dia pun kira angka bererti 1 2 2 angka bererti. Yang ni 4 angka bererti. Yang ni 4 angka bererti. Yang ni, yang ni berapa angka bererti? Yang ini 1 angka bererti. Yang ni dia tak kira angka bererti yang kosong-kosong depan ni, yang sifar ni 2 ni. Tak dikira sebagai angka bererti. Yang ini 1 angka bererti. Yang ni berapa angka bererti? Jangan kamu kata 2 pula Yang ni sifar perpuluhan sifar 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 bukan angka bererti. Tapi 4, 8 sifar ini angka bererti. Jadi berapa angka berertinya? 3 angka bererti. Ha, macam tu caranya. Baiklah, kita tengok contoh soalan lagi. Bagi faham lagi. Okay. Ni contoh soalannya. Tentukan bilangan angka bererti A dot B dot bagi nombor berikut. A dot B dot ni sebagai contoh 2780. Okey, ini 2 angka bererti, 7 angka bererti, 8 angka bererti. Adakah sifar ini angka bererti? Disebabkan sifar ini bukan ada, tak ada titik perpuluhan kan belakang depan dia kan? Dia dekat sini kan, dekat nombor dia macam ni. Ini dia kategori sebagai 3 angka bererti. Yang sifar ini tidak dikategorikan sebagai angka bererti. Jadi ini ada 3 angka bererti. Okey. Yang ni pula sifar di tengah-tengah ni, adakah dia angka bererti? Angka bererti, angka bererti, angka bererti, angka bererti. Maka kita ada 4 angka bererti. Okey, yang ni pula 0.000 sifar perpuluhan sifar sifar 32. Adakah dia angka bererti? Kita berapa? Yang ni depan ni bukan angka bererti ni. Jadi yang ni sahaja angka bererti, maka dia kategori sebagai 2 angka bererti. Apalah sifar ni? 2 angka bererti. Ha, terdapat terletak ekstra titik pula. Okey. Jadi ingat kalaulah sifar itu duduknya contohnya macam tadi ya. Nombor itu, okey, dia begini. Sifar itu di belakang tetapi ada titik perpuluhan, dia dikategorikan sebagai 2 angka bererti lah. Sebab yang ni pun yang sifar belakang ni ada point kat depan dia tu perpuluhan, dia adalah angka bererti. Tetapi kalau dia tak ada perpuluhan, dia ada nombor macam ni sahaja, maka sifar ini tidak dikategorikan sebagai angka bererti ya. Dia ada 3 sahajalah angka bererti. Ini bukan angka bererti. Jelas? Harap pelajar boleh faham apa yang cuba saya sampaikan. Jom kita tengok contoh soalan ni yang seterusnya. Lengkapkan. Lengkapkan jadual di bawah dengan membundarkan setiap nombor berikut kepada angka bererti yang diberi. Okey, kita ada 3 soalan.
Dalam tiga soalan ni dia nak tiga angka bererti, dua angka bererti dengan satu angka bererti. Tapi soalan ni lain-lain jenis lah. Okay. Okay, this one. Tiga angka bererti. Kita tengok daripada depan, kiri ke kanan eh. Satu, dua, tiga. Alright. Jadi kita nak buat tiga angka bererti. Kita bundarkan. Tengok belakang ni, lapan. Jadi kita jadi satu, dua, tiga. Sebab tambah satu kan kat sini kan. Sifar, sifar. Ha, eh? Boleh? Yang ni waktu kamu belajar darjah 6 dulu. Eh? Nah, seterusnya, kita tengok dua angka bererti. Okay, sekarang kita punya nombor ni kita dah tengok dekat nombor 1. Kita dah tak tengok dekat nombor 2. Eh? 1, 2. Eh? Kat sini. Okay, tengok belakang nombor 1 tu. Nombor tu boleh tambah ke tak pada nombor 1? Tak lah kan? Jadi kita dapat 7, 1, 0, 0, 0. Dan last sekali, satu angka bererti. Kita tengok pada depan sekali lah. Eh? Daripada kiri ke kanan, tengok depan sekali. Okay, tengok belakang dia. Boleh tambah ke tak pada 7? Tak boleh kan? Jadi tukar jadi 7, 0, 0, 0. Ha, tu dia. Dapat. Okay, ini adalah contoh untuk nombor yang tak ada sifar. Eh? 71,287. Untuk tiga angka bererti. Kira eh, nombor daripada kiri ke kanan. Eh? 1, 2, 3. Tengok belakang dia dan bundarkan. Contoh yang kedua adalah nombor yang saya bagi dalam bentuk perpuluhan, iaitu 23.75. Tiga angka bererti 1, 2, 3. Tengok 7 belakang dia. Ha, belakang dia dia jadi 23.8. 23.8. Jangan tulis sifar. Sebab kita tulis sifar dia tak jadi tiga angka bererti. Dia jadi empat angka bererti. Ha, kita nak 3 je. Jadi jangan letak sifar kat belakang ni eh. Jadi 23.8. Ha, ini kita tambah 8. Kenapa? Sebab 5 ni lebih daripada 4. Nombor yang lebih daripada 4 ni kita memang tambah 1 dekat depan dia. Sebab itu konsep bundar eh. Ha, kalau tak ingat bundar kena pergi buka balik lah. Buku UPSR dulu. Ha, ingat nombor 1, 2, 3, 4 tak payah tambah pada nombor kat depan tu. Nombor 5 sampai nombor 9, kalau kat belakang nombor tu 5 sampai 9, maka kena tambah nombor dekat depannya. Jom kita tengok contoh soalan. Dia minta dua angka bererti daripada nombor ni. 1, 2. Okay, jadi nak tambah ke tidak? Nak tambah ke tidak? Kita tambah eh. Jadi 2, 4. Eh? 2, 4. Jangan taruh poin sifar-sifar kan. Kalau letak poin sifar-sifar, dia jadi 4 angka bererti. Kita buat 24 sahaja. Ya? Yeah? Dan last sekali, satu angka bererti. Okey, kita tengok dua. Tengok nombor dua ni. Nak tambah ke tak tiga pada dua? Tak perlu tambah sebab nombor je kurang daripada 5. Jadi, kita tulis dua. Dua saja ke ada eh? Dua kosong lah. Okey, dua kosong ni dia adalah satu angka bererti. Sebab kosong ni tidak dikira sebagai angka bererti. Ya? Ha. Jom tengok yang contoh yang seterusnya. Ni saya bagi point. Sifar 0.5206. Tiga angka bererti. Kalau tiga angka bererti, kita kira daripada 5 ya. Bukan kira daripada kosong. Sebab kosong ni bukan angka bererti. 5, 2, 1. 5, 2, 0. Kosong ni kita tengok nak tambah ke tak pada dia. Jadi tak tambah. Jadi kita tulis sifar 0. Tak tambah ke? Tambah. Tak tambah pula. Tambah. 2, 1. Lagu tu eh. Jangan tambah sifar kat belakang ni. Sekali lagi jadi 4 angka bererti. Tak jadi 3 angka bererti. Okay. Jadi kekalkan 0.521. Seterusnya. 2 angka bererti. 1, 2. Eh? Nak tambah ke tak ni? Tak adalah sifar ni. Nak tambah apa kat 2? Kekal lagu ni. Dan last sekali. 1 angka bererti. Sifar 0.5. 2 tak ada tambah apa-apa eh. So that's it. Tu saja. Fahamkan konsep bundar tu macam mana. Ingat, tengok nombor daripada kiri ke kanan. Bukan kanan ke kiri. Eh? Kiri ke kanan, kira bilangan dia. Kenal mana satu bererti, mana satu bukan angka bererti berdasarkan peraturan yang saya dah ajar dekat awal video tadi. Satu lagi contoh soalan last. Tadang! Okey, kadang-kadang soalan dia bagi operasi macam ni. Ah, dah suruh kita selesaikan. Tak ada masalah. Kita selesaikan macam biasa. Guna je kalkulator. Cuma tolong ikut dia punya cara pengiraan. Kalau kita ada tambah, kita ada darab. Kita nak settle siapa dulu? Kita nak settle darab dahulu. Baru tambah. Okay? Jadi kita tengok 2.42 tu. Tambah. Ha, settle dulu darab tu.
Ha, settle darab dulu. Jadi kita dapat. Jadi, jom kita tawar darabkan dulu 1.5 darab 3.3. Kita dapat 4.95. Okey, dan baru boleh tambah macam biasa. Kita dapat 7.37. Dia minta apa? Dua angka bererti. Dia minta dua angka bererti. Jadi daripada sini nak kena tukar dua angka bererti. 1, 2. Nak bundar ke tak? Yes, bundar ya. Bundar kerana 7 ini lebih daripada nombor 4. Jadi 7.4. Dua angka bererti. Baiklah, sampai sini saja tajuk angka bererti. Diharap pelajar boleh faham apa yang cuba saya sampaikan. Saya dah cerita peraturan-peraturan angka bererti. Mana satu angka bererti, mana satu bukan. Cara nak bundarkan supaya kita dapat bilangan angka bererti yang dia nak. Dan last sekali, macam mana kita nak kira. Dah hati-hati eh. Ini adalah bab satu, tingkatan satu. Mana kita nak selesai dulu. Kalau tambah darab, okay, settle darab dulu. Baru settle tambah eh. Dan kemudian dah dapat jawapan, silalah bundar seperti kehendak soalan. Okey, salah silap saya minta maaf. Saya cuba sampaikan apa yang boleh. Okey, jangan lupa ulang kaji, buat lagi latihan dan nantikan saya punya video yang akan datang. Anda tajuk bab 2 bentuk piawai dan kali ini kita masuk subtopik bentuk piawai. Jumpa lagi tau. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.